오늘부터 너랑 체스를 둘 거야. 그리고 네 말들을 하나씩 없애버릴 거고. 폭탄이다! 우리도 똑같이 고통스럽게 죽자. 팀 Vincenzo kesulitan buat alur ending, keluarkan perintah antisipasi naskah bocor. Vincenzo kini tinggal menyisakan 4 episode pamungkas. Sebelumnya, drama TVN yang dibintangi Song Joong Ki dan Jeon Yeobin ini mengumumkan hiatus tayang 1 pekan demi memperbaiki kualitas produksi. Pada Rabu 21 April, media melaporkan jika penulis naskah dan sutradara Vincenzo telah mengungkapkan alasan sebenarnya di balik penundaan 1 minggu tersebut. Jadwal syuting untuk Vincenzo dikabarkan akan selesai pada tanggal 23 April mendatang. Laporan menyebutkan bahwa penulis naskah Bang Jae-bum dan sutradara Kim Hee-won melakukan perubahan dalam naskah untuk membuat Vincenzo makin luar biasa dan menjaga kualitasnya. Naskah terakhir untuk episode 20 secara berurutan dikirim ke para aktor dan pihak resmi pada 17 April lalu. Mereka juga sudah bersiap untuk syuting final Vincenzo. Adapun akhir dari drama yang sangat ditunggu-tunggu, tim produksi mengeluarkan perintah untuk mencegah kebocoran bahkan sebelum ditayangkan pada 2 Mei. Para pemain dan tim produksi bersiap untuk menghadirkan adegan terbaik dan epik untuk terakhir kalinya. Staf resmi Vincenzo memutuskan untuk menyelesaikan syuting pada tanggal 23 April berjaga-jaga jika masih ada perubahan sehingga mereka bisa segera mengerjakannya sebelum finalnya. Vincenzo awalnya dijadwalkan menyelesaikan syuting minggu lalu, namun mereka absen tayang selama 1 minggu. Karena naskah final untuk episode 20 ditunda, jadwal syuting juga diperpanjang selama 1 minggu, mengakibatkan penayangan drama tersebut dihentikan pada tanggal 17 dan 18 April lalu. Sebagai gantinya, mereka menayangkan episode khusus Vincenzo. Para pekerja kreatif di balik drama blockbuster Vincenzo dilaporkan mengaku kesulitan memilih plot yang tepat untuk episode terakhir. Karena drama ini telah menerima banyak cinta dan dukungan dari penonton internasional, penulis Bang Jae-bum dan sutradara Kim Hee-won bekerja sama sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka akan memproduksi yang tepat dan memuaskan bagi penonton. Sementara itu, episode terbaru Vincenzo akan ditayangkan pada 24 April mendatang. Drama ini akan digantikan oleh Mine mulai Mei mendatang.